Yeah. Firman juara AF 2014. Yap, ini dia Firman bersama dengan kami di Meletop. Hai. Firman, first kali kita nak ucapkan tahniah. Terima kasih. Menjadi juara Akademi Fantasia. Terima kasih. So, macam mana? Macam mana sekarang? Semalam menang. Semalam. Itu hari menang. So, hari ni macam mana? Dua hari lepas menang, Inaim macam mana rasa? Pening lagi? Tak. Ke pagi tadi bangun, mimpi ke apa ni semua ni? Macam mana? Memang saya sendiri tidak sangka lah saya boleh jadi juara sebab semua peserta finalis memang hebat-hebat. Kan? Tapi rezeki dari Tuhan. Betul. Kan? Alhamdulillah. Jadi ada beberapa perkara yang Firman perlu tahu. Hari ni tadi, carta Meletup. Era? Lagu Firman nombor satu. So dekat dalam Malaysia sekarang ni paling cepat lah. Sangat rare benda tu laku. Paling cepat. Lepas tu dekat you punya YouTube eh. YouTube sekarang ni dah 30,000 baru 2 hari. Baru 2 hari dekat YouTube, you punya viewers dah 30,000. Terima kasih. Dahsyat. Tapi kan kalau you tengok masa menang tu pun, I sempat tengok Final F. Dan kita tengok Firman sangat tenang ke masa diumumkan, masa terima dia. Dan memang dah yakin dengan menang. Bukan, nampak perwatakan dia seorang yang macam tu lah. Dia memang tak, kalau tak menang pun malam tu pun macam tu juga. Mungkin. Sebenarnya, apa saya cakap tadi, saya tidak expect untuk menang. Sebab kelima-lima finalis memang hebat. Yelah, tapi macam ada juga orang yang katakan, ibu, parents Firman tak payah risaukan Firman lagi lepas jadi juara. InsyaAllah rezeki sentiasa akan ada. So. Tapi sebenarnya salah tau. Nanti saya cakap dengan mak ayah dia, lepas menang lah patut risau. Sebab apa? Sebab lepas menang duit dah banyak, dah famous, dah ni. Memang lagi mak bapak kena. Saya pernah lalu kan benda tu. Uh-huh. So saya tahulah. Ha, jangan tinggalkan dia pacik-macik. Lagi kena jaga ni. Oh ya? Yeah? Iya. Ha. Dulu dia mungkin risau pasal masa depan Firman. Mana anak aku nak kerja, macam mana nak cek duit. Dia tak risau masa diri dia orang. Tapi bila dia dah menang ni, dia dah nampak lah kat mana arah tuju Firman ni. Kalau dulu pelajar AF yang keluar daripada AF sangat sedikit. Okay? Jadi setiap orang mesti ada job, mesti ada dia orang peruntukkan apa benda ni kena buat. Tapi sekarang ni sebab terlalu ramai orang yang boleh menanya apa semua. Mungkin sekarang you kena lebih bekerja keras untuk capai apa yang you nak dalam bidang seni, dalam bidang nyanyian especially. Okay. Jadi apa you punya plan sendiri? Apa you punya plan? Lepas 2 hari dah menang ni, apa yang pagi tadi Firman bangun? Apa aku kena buat ni pagi ni? Okay. Mandi dulu ke fikir masa depan ni? Okay, Firman buat apa? Buat masa sekarang ni saya masih di bawah Astro Management. Jadi saya kena ikut apa yang mereka plan untuk saya. Dan dalam masa yang sama saya akan cuba kompos lagu saya sendiri, buat lagu sendiri. Dan tunggulah. So memang betul lah nanti sekarang ni tengah tunggu imbuhan daripada kemenangan ni lah. Tunggu duit, tunggu kereta. So memang betul-betul nak hantar parents pergi haji apa semua. So itu sikit lah. Duit-duit lebih semua nanti nak buat apa? Saya akan... Kau ni memang kasar duit, kau nak tahu kan? Tak nak tahu, buka kedai ke apa ke? Okay, apa yang saya plan selama ni sebelum saya masuk AF lagi, memang saya ada plan macam tu. Sebab saya sebagai anak memang ada cita-cita untuk ibu bapa. Dan untuk apa beri kesenangan untuk ibu bapa. Dan akhirnya... Dapatnya? Akhirnya. Alhamdulillah. Dengan izin Tuhan. Okay. Dengan izin Tuhan saya dapat. Okay. Alhamdulillah. Okay, Nabil. Kita sebenarnya akan tutup persembahan kita malam ini dengan persembahan Firman sendiri. Tapi sebelum itu kita ada sedikit... Iklan nak kena buat. Yes. Berakhirnya Akademi Fantasia. Jadi jihan Berakhirnya Akademi Fantasia sekarang. Fantasia. So sekarang ni hari Ahad dah kosong. Tak tahu nak buat apa. Jangan risau, jangan takut. Setiap hari Ahad, 9 malam kita ada Gegar Berganza. Ya, sebuah rancangan yang memang akan buat korang happy. Sebab dapat jumpa penyanyi-penyanyi otai bertanding untuk RM100,000. Diorang pun dengan cerita nak hantar mak ngayah diorang pergi haji. Okay, thank you so much everybody. Terima kasih kerana menonton kami. Mungkin ada sepatah dua kata. Terakhir kepada semua yang dah mengundi Firman untuk menang hari ini. Silakan. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong dan pengundi saya yang telah banyak membantu saya. Tak kira lah dari mana, negeri mana, negara mana. Anda adalah juara saya. Terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Maafkan salah silap kami. Saya Nabi Ahmad. Lofa. Jumpa lagi insyaAllah. Firman, di pintumu ada kucing. Apa nama lagu kau? Di pintumu. Di pintumu.